Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mari mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 15 April tahun 2021. Sebelumnya, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami pada pagi hari ini Tuhan menghadap tahta Tuhan untuk mengucap syukur atas kasih setiamu yang memberikan kami kekuatan, kehidupan yang baru untuk melakukan segala pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kiranya firman Tuhan juga yang dapat memberikan kami kekuatan, semangat dan sukacita untuk melakukan yang terbaik pada hari ini. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kita untuk hari ini yaitu tertulis dalam Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah hidup yang penuh dengan penantian. Sejak kecil sampai ajal menjemput, kita selalu diperhadapkan dengan penantian. Menantikan kapan cita-cita kita supaya tercapai. Menantikan kapan doa kita yang kita harapkan dikabulkan oleh Tuhan. Dan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir dari dunia ini. Ada kalanya penantian itu memakan waktu yang lama. Dan ada juga yang dalam sekejap. Dan dalam penantian tersebut, orang bisa saja bosan atau jenuh. Tidak sabar, dan akhirnya tidak mau lagi menunggu. Demikian juga dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap orang percaya dalam menantikan sesuatu yang diharapkan, terlebih dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sering sekali kita berhadapan dengan godaan untuk tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan dalam penantian
akan keselamatan dan kedatangan Tuhan. Yesus memahami kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Karenanya, Yesus mengajarkan dua hal bagi kita. Bagaimana menanti kedatangannya dalam ketaatan dan apa konsekuensi bagi yang taat. Yang pertama dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap terikat atau tetap berikat. Dalam Efesus 6 ayat 14, Paulus pernah berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan seterusnya. Itu merupakan sebagai salah satu dari perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki dan yang harus kita pakai. Sehingga ketika kita terikat kepada Allah, kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri tegak setelah menyelesaikan sesuatu. Yang kedua, pelita tetap menyala. Pelita atau lampu berfungsi untuk menerangi, memberi petunjuk sehingga semua akan terlihat dengan jelas. Pelita juga akan menerangi hati dan pikiran, sehingga setiap orang akan dapat melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bijak untuk menyikapi, bijak pula untuk memilih. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hal ini mengingatkan setiap orang supaya tetap waspada, jangan lengah, dan tetap melakukan tanggung jawabnya dengan baik, seperti kita pada saat ini. Kita tetap waspada dan tidak lengah, dan tetap melakukan tanggung jawab kita dalam mewaspadai penularan COVID-19 supaya tidak banyak yang terpapar lagi. Oleh sebab itu, orang-orang yang tetap waspada dan juga yang tidak lengah dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, orang-orang seperti itulah yang disebut sebagai orang yang berbahagia dan yang akan dijamu masuk dalam kebahagiaan Allah. Jangan terlalu sibuk mengumpulkan harta benda duniawi, sehingga lupa untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Sebab Anak Manusia datang pada jam yang tidak kita ketahui. Amin. Kita berdoa. Ajarilah kami Tuhan untuk berlaku taat dan setia dalam kehidupan kami, terlebih dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali di tengah-tengah dunia ini, membawa keselamatan dan kehidupan yang baru bagi kami. Dan kiranya melalui ketaatan dan kesetiaan, dan ketika kami mampu melakukan tanggung jawab kami, segala pekerjaan kami dengan baik, itu dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh ikut dalam kerajaan yang sudah Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya. Dan ingatkan kami Tuhan untuk tetap waspada, tidak lengah, dan juga tetap setia dalam melakukan aktivitas kami, terlebih Tuhan ketika kami menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan kami, agar iman semangat kami Tuhan tidak kendor, tetapi tetap menyala-nyala. Pelita kami tetap menyala dan ikat pinggang kami juga Tuhan tetap terikat pada pinggang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Berkati gerejamu, berkati jemaatmu, berkati setiap keluarga Kristen, berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami ini, agar menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan dan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Juga beserta pemimpin-pemimpin di tengah-tengah dunia ini, agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan.
Hapuskan kami Tuhan dari segala pelanggaran dan dosa kami, agar kami layak hidup dalam satu hari ini dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menyuci tangan supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.